Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kaum muslimin pemirsa surah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang oleh Allah Subhanahu wa taala pemirsa Suro TV di manapun Anda berada, alhamdulillah di siang hari ini kita kembali dalam program dialog kesehatan pada kesempatan kali ini bersama Dr. Ismatul Amri SPA atau spesialis anak. Alhamdulillah beliau sudah berada di studio untuk meluangkan waktunya berdialog pada siang hari ini. Dan mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam, Pak wabarakatuh. ya. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berdialog pada siang hari ini dengan pembahasan baik. kita tentang imunisasi dan vakni vaksinasi, vaksinasi ya, Pak Dokter hmm. ya. Iya baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nantinya kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif bersama narasumber kita. Silahkan menghubungi 0751 026 atau melalui pesan singkat di 08116693332. Baik, Bapak Ibu, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan kesempatan kepada Pak Dokter Ismatul Amri SPA pada kesempatan kali ini apa sih vaksinasi atau im dan imunisasi itu sendiri ya, Pak Dokter ya? Dan apa-apa ya. saja kegunaannya? Dan nanti mungkin juga kita bahas sedikit tentang uh, ada hembusan-hembusan isu tentang hukum vaksin ini juga ya Pak Ketir, nanti ya akan kita dibahas sedikit ya. Di mana ada yang uh, mengatakan oh hukumnya belum jelas, ada yang mengatakan boleh, ada yang halal ya Pak Ketir, ini. Hmm. Nah, ini semuanya bagaimana uh, uh, yang sebenarnya nantinya akan dijelaskan oleh narasumber kita. Kepada Pak dokter Ismatul Amri SpA kita berikan kesempatan waktu silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbi Amin. Aladhi khalaqal insana fi ahsani taqwin. Allahumma salli ala sirina Muhammad wa ala sirina Muhammad. Alhamdulillah. Selamat siang kepada seluruh Permisah Surau TV. Baik, siang hari ini uh, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tentang apa itu uh, imunisasi dan juga vaksinasi. Baik, sebelumnya mungkin saya akan sampaikan sekilas eh, apa yang dimaksud dengan imunisasi dan nanti baru nanti kita akan bahas tentang apa itu vaksinasi. Bapak Ibu dan mulia dan Allah Subhanahu taala di dalam tubuh kita sebenarnya Allah sudah menciptakan begitu sempurnanya sistem di tubuh kita ini. Jadi sistem yang Allah ciptakan di tubuh kita ini begitu sempurna, jadi ada sistem saraf, ada sistem pembuluh darah, jantung, ada sistem otot-otot untuk bergerak tulang, ini semuanya sistem dalam tubuh kita. Dan termasuk salah satunya dalam tubuh kita ada itu ada sistem pertahanan, mm -hmm. ada sistem pertahanannya, jadi ada tentara juga dalam tubuh kita. Mm -hmm. Nah, jadi itu termasuk satu sistem tubuh. Atau dikenal secara kedokterannya namanya sistem imunitas. Mm -hmm. Nah, seperti halnya tentara, jadi sistem imunitas ini dia berfungsi, Allah ciptakan dia sesuatu, su susunan uh, sistem itu terdiri dari berbagai macam uh, komponen. Mm -hmm. Yang fungsinya itu adalah untuk mempertahankan tubuh kita dari serangan. Uh, kalau bisa, kita bilang serangan dari luar gitu. Yeah. Nah, kayak orang perang, kayak serangan serang dari luar. Mm -hmm. Nah. Ada macam-macam yang akan menyerang tubuh kita, menyebabkan uh, membahayakan kondisi tubuh kita, mm -hmm. nah, baik itu kuman, bakteri, virus, mm -hmm. nah, itu macam-macam jenisnya. Nah, jadi secara umum istilahnya ada faktor atau zat yang datang dari luar, yeah. yang membahayakan bagi tubuh itu disebut sebagai antigen. Antigennya adalah suatu protein dari luar tubuh kita, yang kalau dia masuk ke tubuh kita itu menimbulkan suatu respon tubuh. Mm -hmm namanya respon itu disebut respon uh, antibodi namanya, jadi respon perlawanan tubuh. Iya. Yeah. Nah, jadi kalau masuk protein itu, zat itu, tubuh kita akan melawan dalam bentuk uh, perlawanannya, dia akan bentuk sistem pertahanan dan salah satunya itu adalah antibodi. Nah. Jadi ada reaksi gen antigen antibodi itu, itulah uh, suatu reaksi dari datangnya partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Hmm. Jadi seperti kita bilang dari awal tadi bahwa Allah sudah ciptakan tubuh kita ini yang begitu sempurna. Jadi ada berbagai macam pertahanan, level pertahanan tubuh kita ketika masuk benda asing dari luar. Mungkin dari awal mungkin ada kulit, terus juga ada kalau saluran nafas mungkin ada bulu hidung, hmm. terus ada juga lendir di saluran nafas kita, ada lendir di mulut kita. Nah itu termasuk bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Kalau misalnya ada Kuman masuk lewat mulut kita, maka dia akan dihancurkan, di, di ada enzim-enzim di mulut, enzim-enzim di lambung yang akan menghancurkan kuman tadi mm -hmm. Nah begitu juga kalau dia masuk lewat saluran nafas, maka dia akan ada, dia harus melewati bulu hidung kita dulu sebagai saringan pertama Nanti dalam uh, saluran nafas kita ada sekret-sekret atau namanya semacam lapisan-lapisan mm -hmm. yang Allah ciptakan sehingga itu akan melindungi tubuh kita Nah setelah itu mungkin ada lagi lapisan berikutnya, pertahanan berikutnya akan ada lagi sel-sel yang sel-sel yang Allah ciptakan di tubuh kita ini yang dia berfungsi untuk membunuh zat-zat yang masuk tadi. Kalau ada kuman masuk dia akan bunuh. Iya. Nah yang terakhir, nah ada yang, yang namanya reaksi uh, antigen antibodi tadi. Jadi mana kita bilang ketika ada masuknya zat asing ke tubuh itu, tubuh akan melawan dalam bentuk mengeluarkan suatu zat partikel protein juga namanya hmm. yang berfungsi untuk uh, melawan bak uh, faktor asing atau antigen yang masuk tadi itu secara khusus. Nah, jadi dalam ilmu kedokteran kita kenal ada dua istilah imunitas Ada imunitas yang bersifat umum, ada imunitas yang bersifat khusus. Nah, kalau imunitas bersifat umum seperti kulit dan kulit mukosa kita tadi lendir-lendir di saluran nafas itu umum sifatnya. Hmm. Dan ada yang khusus nah khusus ini khusus untuk suatu zat tertentu yang masuk suatu kuman tertentu dia ada lagi khusus dia jadi eh, yang khusus ini hanya bisa berlaku untuk kalau kuman itu masuk yang spesifik nama istilahnya yang yang khusus untuk itu saja nah itu hmm. itu ada terbentuk eh, antibody tadi nah jadi ketika masuk kuman ke dalam tubuh kita itu kan ada timur perlawanan perlawanan nah jadi sekarang timbul permasalahan gitu. Timbul permasalahan. Kita mau bahas tentang bagaimana itu tendangan imunisasi. Nah, imunisasi ini termasuk salah satu proses dalam menciptakan suatu kekebalan tubuh kita. Mm -hmm. Jadi menciptakan kekebalan tubuh kita yang spesifik, yang khusus untuk suatu serangan eh, apakah kuman, bakteri ataupun virus tertentu. Mm -hmm. Jadi dia spesifik khusus untuk virus itu saja. Nah, ini yang disebut dengan imunisasi. Sebenarnya ada cara lain untuk menimbulkan kekebalan tubuh kita itu, untuk menimbulkan respon imun tubuh kita selain imunisasi. Misalnya kita terpa, terpapar sakit. Kita sakit sakit tertentu, misalnya sebutlah kita menderita sakit campak. Hmm. Nah, kalau kita menderita sakit campak, maka ketika kuman campak masuk ke tubuh kita, tubuh kita akan melawan kuman campak yang masuk tersebut. Dia akan lawannya sehingga nanti akan timbul sistem pertahanan tubuh akan timbul mengenali. Bahwa ada namanya partikel asing yang namanya campak tadi itu masuk tubuh kita. Nah nanti dia akan kenali. Begitu masuk kuman campak lagi. Yang lain dia akan kenali, wah ini adalah musuh. Maka akan langsung diserang begitu kira-kira. Jadi dia sudah ada sistem pengenal. Ibaratnya mata-matanya sudah tahu nih, bahwa ini adalah musuh kayak gini. Nah itu kalau kita sakit. Itu akan timbul sistem kekebalan tubuh juga. Akan timbul imunitas juga namanya. Mm -hmm. Namun tidak mungkin semua kita harus campak dulu baru... Sakit campak dulu, baru kita dapatkan imunitas campak, misalnya. Hmm. Nah, itulah akhirnya, dalam ilmu kedokteran, ada di, dikenal istilah imunisasi, yaitu pemberian partikel-partikel eh, ataupun virus, ataupun kuman dilemahkan ke tubuh manusia, ke tubuh kita. Dengan tujuan apa? Tujuannya untuk menimbulkan respon tubuh, menimbulkan kekebalan tubuh. Gitu. Jadi tubuh kita sudah ada, sudah sudah terlatih dia untuk... Uh, melawan kalau kuman itu masuk lagi, nah mm -hmm. gitu. Nah itu secara umum tentang imunisasi. Jadi proses bagaimana pemberian kuman ataupun bakteri atau virus yang dilemahkan itu, mungkin partikelnya ataupun virus secara utuh nah, yang dimasukkan dalam tubuh dengan mm -hmm. tujuan menimbulkan respon perlawanan dari tubuh atau respon imunitas dari tubuh itu sendiri. Mm -hmm. Nah memang itu tidak satu satunya cara. Satu mm -hmm. cara yang lain adalah dengan jadi, hmm. tadi itu ada orang terpa, setelah dia sakit atau juga bisa diberikan imunoglobulin namanya jenang dengan memang kita berikan bahwa uh, kita berikan protein atau partikel atau zat yang memang berfungsi untuk uh, pertahanan tubuh itu langsung oh, iya. diberikan. Nah, jadi itu ada ada perbedaan-perbedaannya. Ada nah, sekarang uh, itu tentang uh, imunisasi. Nah, vaksin itu apa? Vaksin itu itulah Partikel kuman ataupun virus yang dilemahkan dalam bentuk lemah baik itu dalam bentuk potong-potongannya ataupun keseluruhannya yang diberikan ke dalam tubuh dengan tujuan untuk menimbulkan respon imunitas tadi. Nah itu yang dimaksud dengan uh, imunisasi atau itu yang dimaksud dengan vaksin. Nah imunisasi adalah proses pemberian vaksin itu tersebut. Nah jadi itu yang, itu yang uh, diharapkan timbul timbulnya imunitas. Nah, kadang-kadang uh, kita berpikir apakah ini perlu penting melakukan imunisasi. Nah, berdasarkan data-data uh, pemerintah dan juga data-data dunia, bahwa ada banyak penyakit-penyakit yang memang dia ini menimbulkan, dia menular dan dia memang menimbulkan uh, insiden atau menimbulkan uh, tingkat keparahan penyakit yang berat gitu sehingga dia harus memang diharapkan dia tuh bisa di uh, eliminir atau dikurangi atau bahkan kalau bisa diharapkan memang di diberantas. Nah, ada berapa? Misalnya yang sering kita kenal tuh ada pemberian vaksinasi polio untuk mencegah dari penyakit polio, vaksinasi campak untuk mencegah dari penyakit campak, vaksinasi uh, BCG untuk mencegah dari penyakit TBC ada DPT untuk mencegah dari penyakit difteri yang kemarin sempat Uh, outbreak sempat, sempat banyak kasusnya di Padang tahun lalu, ada, ada pertusisnya, ada tetanus, nah itu di antara ada berapa vaksin. Tapi itu yang banyak lagi yang lain-lain, ada vaksin dan rabies, ada juga tentang yang lagi sekarang hangat hangat ini bulan Agustus dan September ini adalah vaksinasi MR atau rubella dan campak. Nah, itu termasuk karena dua penyakit ini pun dianggap menimbulkan eh uh, insidennya pertama lumayan banyak sudah meningkat sekarang Indonesia termasuk nomor 6 di dunia yang dimana insiden campak itu termasuk tinggi dan dia menimbulkan eh uh, sakit yang berat nah campak ini kita tahu bahwa campak ini dia bisa mengenai berbagai macam organ bisa ke paru-paru bisa ke, ke ke, ke paru-paru menimbulkan infeksi paru, ke otak bisa menimbulkan radang otak. Bisa juga menimbulkan reaksi ke kulit nah, dan banyak banyak gejala-gejala yang lain. Diare juga banyak. Kalau sedangkan rubella ini ini menimbulkan sakit yang berat terutama untuk eh, ibu hamil dan bayinya. Nah, ada istilah namanya sindrom rubella kongenital di mana bayi lahir nanti dari ibu yang menderita sakit rubella ini bayinya lahir dengan cacat bawaan yang banyak. Ada kelainan jantung, juga kelainan mata, telinga, otak, dan sebagainya. Sehingga, akhirnya pemerintah menganggap bahwa untuk mengurangi uh, kejadian sakit ini, maka diberikanlah program uh, imunisasi MR atau imunisasi campak dan rubella. Nah, makanya sekarang kita lagi giat-giatnya nih bulan Agustus dan September ini, datang ke sekolah, -sekolah untuk memberi imunisasi dari pemberian vaksin campak dan rubella baik, saya kira demikian pandangan singkat saya sekilas tentang bagaimana itu vaksinasi dan juga imunisasi, kenapa itu dianggap penting, nah mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi interaktif nanti, kalau ada bapak ibu yang kurang jelas, maka bisa kita diskusi bersama-sama Iya baik terima kasih pak dokter atas penjelasannya terkait dengan imunisasi dan vaksinasi ya dokter ya baik hmm. terima kasih bapak ibu yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi bapak ibu yang ingin berinteraktif silakan menghubungi 07517051026 atau melalui pesan singkat di 08116693332 baik, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat pak dokter. Apa akibatnya bila jadwal vaksin anak saya tidak lengkap dan tidak beraturan, Pak Dokter? Terima kasih. Uh, akibat kalau jadwalnya tidak lengkap, iya, kalau tidak lengkap. Nah, baik itu dari, uh, Ikatan Dokter Anak Indonesia hmm. itu sudah dibuat jadwal imunisasi. Jadi ada waktu-waktunya, kenapa ada yang satu bulan, ada yang dua bulan, tiga bulan. Mm -hmm. Nah itu tujuannya adalah berdasarkan penelitian-penelitian, tujuannya adalah untuk menimbulkan imunitas yang optimal. Mm -hmm. Jadi sehingga respon tubuh kita ini eh, bagus, gitu, melawan kuman tersebut. Sehingga mm -hmm. ada jadwal-jadwalnya. Nah jadwal jadwal itu dibuat berdasarkan penelitian bahwa ketika suatu pemberian kali pertama mungkin itu akan meningkatkan imunitas seseorang, mm -hmm. anak kita. Tapi mungkin dia nggak bertahan lama, sehingga dia akan sesudah dia akan turun lagi. Hmm. Nah kalau dia turun lagi, maka perlu diulang lagi, sehingga dia imunitasnya naik lagi. Nanti pada setelah beberapa bulan mungkin dia akan turun lagi, maka perlu ulang lagi sehingga dia naik lagi. Nah jadwal itu di, diharapkan sesuai eh, diberikan imunisasi itu sesuai jadwalnya dengan hmm. harapan imunitas yang dimulakan itu optimal. Hmm. Nah kalau dia seandainya tidak diberikan sesuai jadwalnya misalnya, ya berbagai tergantung kondisinya apakah dia berikan tidak jadwal ini telat mm. atau terlalu cepat yeah, yeah. nah kalau ter, kalau telat yaitu mungkin resi, uh, resikonya adalah imunitas yang timbul tuh jadi tidak maksimal dia ya, tidak tinggi deh ya. jadi ketika udah lama respon tubuh sudah turun mm. uh, mungkin harus sudah diberikan imunisasi tapi dia belum diberikan imunisasi jadi uh, imunitas yang terbentuknya tidak bagus tidak kuat gitu nah secara syariatnya ya mungkin itu membahayakan individu itu sendiri gitu. Iya. Yeah. Mm. Nah, kalau terlalu cepat, terlalu cepat juga tidak bagus. Karena kadang, kadang, karena terlalu cepat mungkin respon imunitasnya mungkin lagi sedang untuk sedang melawan tubuhnya lagi sedang melawan kuman tersebut. Nah, kalau terdekat jaraknya juga takutnya nanti nggak nggak kuat tubuhnya, jadi tambah mm. sakit deh jadinya. Mm -hmm. Makanya disebutkan ada ada rentang tertentu itu sehingga diharapkan optimal. Jadi yeah. imunitas yang timbul tuh. Uh, bagus sesuai yang kita harapkan berdasarkan dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli. Mungkin ada yang saya ingin jelaskan juga sekilas tadi tentang ada slide tadi minta tolong mungkin di, coba ditampilkan tadi ada slide. Nah di slide ini kalau kita lihat ya itu yang di atas itu ada dua gambar ya yang di atas itu eh, suatu ilustrasi saja. Di atas itu suatu ilustrasi di mana ada ada gambar orang yang merah itu diang, dianggap sebagai orang-orang yang eh, sakit, sedangkan or orang yang di label kuning itu orang yang e, sehat tapi dia sudah mendapatkan sudah punya imunitas, mungkin tadi sudah diberikan vaksin dan orang yang dengan label biru itu, itu orang-orang yang e, sehat namun dia tidak mendapatkan vaksinasi atau dia tidak diberikan vaksin jadi dia tidak ada imunitasnya nah jadi ketika digambar di atas itu kita lihat di suatu komunitas, kelompok suatu kelompok masyarakat Nah, di mana kelompok masyarakat itu dia banyak masyarakat yang diberikan vaksin, di dilihat di situ bahwa banyak orang-orang yang dengan tanda kuning banyak. Maka eh, kalau kelompok masyarakat yang banyak diberikan vaksin itu banyak, maka datang dua orang yang sakit datang ke kelompok masyarakat tersebut itu tidak terlalu berat efeknya. Kenapa? Itu yang sakit cuma tinggal sedikit, yang hanya dua orang lagi yang kena yang tertular ibaratnya gitu. Jadi dari sebelah gambar sebelah kiri itu ada dua orang yang warna merah masuk. Setelah berapa lama, jadi empat orang cuma, jadi empat orang, dua orang masing-masing ketularan dari orang yang sakit tadi. Sedangkan yang lain banyak lingkungan itu banyak yang uh, kuning, dia itu nggak tertular lagi atau dia risiko tertularnya lebih kecil. Nah, sedangkan kalau di bawah di gambar bawah kita lihat, kalau misalnya satu kelompok masyarakat tersebut, misalnya, di kelompok masyarakat itu yang kuningnya sedikit. Artinya orang yang mendapatkan imunisasi itu sedikit cuma ada sekitar berapa orang sekitar empat orang atau lima orang nampak di situ di gambar kiri bawah. Nah yang lain sehat juga tapi tidak mendapatkan imunisasi gitu yang warna birunya banyak. Nah dia dia nggak punya imunitas untuk melawan uh, kuman tadi melawan penyakit tersebut. Datang dua orang sakit ke komunitas tersebut. Nah dua orang sakit ini dia datang dengan sakit yang menular maka itu menularkan ke yang lain sehingga yang lain tuh kita lihat di gambar yang kanan bawah. Jadi banyak yang merah jadinya. Iya. Nah, jadi merahnya jadi banyak. Jadi ketularan. Jadi yang lain itu pada ketularan. Tertular dari penyakit tersebut. Mm -hmm. Nah, sehingga dari uh, teori ini dari kondisi ini maka pemerintah tuh menganjurkan bagaimana agar uh, cakupan imunisasi ini artinya jumlah orang yang imunisasi itu di suatu masyarakat itu tinggi sehingga diharapkan kalaupun nanti ada orang yang sakit di masyarakat tersebut itu tidak akan menularkan ke banyak orang sehingga tidak efeknya secara di komunitas itu tidak hebat tidak luas lagi gitu iya, itu iya. maksudnya ya baik terima kasih pak dokter atas jawabannya selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat assalamualaikum pak dokter apakah vaksin itu ada yang asli dan palsu pak dokter dan bagaimana cara mengetahuinya iya, baik baik Terima kasih, ya Iya. Kalau vaksin asli atau palsu, itu kalau kita lihat dari kemarin itu isu yang beredar ya, hmm. itu eh ada kemungkinan saja orang-orang memalsukan vaksin. Itu ada kemungkinan saja ya, karena dia masih bisa mungkin dia olah lagi, diproses lagi gitu. Hmm. Namun kalau kita secara umum ya melihat kalau dari kita dari segi medis, maka kita eh mengenai asli itu kita dapatkan langsung dari distributor resminya dari orang-orang dari, dari pabriknya itu sendiri gitu jadi harapannya itu uh, asli kalau dilihat dari luar memang itu sulit dibedakan karena kalau kemasannya bisa aja kemasannya mirip-mirip kan bisa aja kemasannya mirip uh, bentuknya juga karena bisa aja mirip kasih air aja kan? bisa juga kayak nempak kayak vaksin juga mungkin campur sama yang lain kan kasih bisa aja mirip-mirip namun uh, kalau kita ingin pakai yang asli, biasanya kita dapatkan dari uh, distributornya yang resmi lah, sehingga, sehingga kita bisa menjamin bahwa itu keasliannya, gitu. iya. itu harapannya. Mm -hmm. Kalau di luar bedanya itu sulit juga, memang <laughs> nggak bisa, nggak <laughs> <laughs> bisa kita tes. <laughs> tes dulu ya. Nggak bisa <laughs> kalau misalnya <laughs> yang lain mungkin gampang, mungkin beda ini sulit, berdasarkan. <laughs> Ya, Tanya selanjutnya, Brother masih dari hamba Allah. Assalamualaikum, Brother. Waalaikumsalam, Apakah bisa anak yang ada gejala asma di imunisasi rubella, Brother? Okay. Terima kasih. Ya. Nah. Baik, Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Uh, imunisasi rubella itu ada beberapa uh, kontraindikasi. Ada memang yang memang tidak dianjurkan untuk mendapatkan imunisasi rubella. Namun asma bukan, bukan termasuk salah satu penyakit yang menjadi Uh, kontraindikasi untuk diberikan uh, rubella, Jadi tetap saja dia bisa diberikan. Cuma kalau pas lagi dia lagi serangan itu mungkin diberikan diobati dulu asmanya gitu. Nah, memang pada satu kasus anak-anak yang ada kasus tergantung asmanya juga mungkin ya. Kalau ada anak kasus anak-anak asma yang kasus asmanya berat hmm. mendapatkan uh, terapi steroid, nah mungkin itu nanti bisa di ini dilihat berapa lama dia dapat terapi steroidnya? Karena terapi steroid ini, ini termasuk salah satu kondisi yang perlu diperhatikan untuk memberi imunisasi. Ya, kalau dia misalnya mendapatkan terapi steroidnya jangka panjang, nah itu mungkin perlu ditunggu dulu sampai terapi steroidnya selesai baru nanti dimulai diberikan imunisasi. kalau anak yang asma tidak sedang sehat-sehat baik-baik saja boleh, tetap bisa diberikan. Baik. Terima kasih, pak Dr. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi bapak ibu yang ingin berinteraktif. Silakan menghubungi 0751 7051026 atau melalui pesan singkat di 0811 669 Ya baik, pertanyaan selanjutnya, pak Dr. Bagaimana pendapat dokter mengenai fatwa MUI yang mengharamkan vaksinasi MR? Apakah memang ada partikel yang haram dalam vaksin tersebut? Terima kasih, pak dokter. Baik. Ya, mungkin kalau fatwa mengharamkan eh uh, hmm. itu masih masih dalam konsiderasi dalam apa ya masih dalam eh uh, pembahasan-pembahasan ya? isu. Artinya masih perlu dibicarakan lagi. Hmm. Nah, memang kalau dalam uh, beberapa jenis vaksin itu ada yang disebutkan memang dalam prosesnya itu ada yang bersinggungan dibilang. Hmm. Bersinggungan dengan bahan yang bersumber dari babi. Itu memang ada beberapa jenis vaksin. Kita nggak sebutkan mereknya cuma itu memang ada nah tapi kalau kita bisa bilang eh, dalam proses pembahasan vaksin tersebut itu yang bersum, ada yang bersinggungan itu itu diberikan kayak fungsi itu dia ada salah satu enzim enzim dari eh, babi itu yang dipakai dalam memotong eh, rantai asam amino istilahnya rantai asam amino ini rantai protein jadi dipotong potong di mana rantai ini nanti potongan-potongan itu dipakai oleh kuman untuk eh, dipakai oleh kuman untuk melipat gandakan dirinya dan nanti hasil dari produk kuman itu telah dipakai untuk sebagai vaksinasi gitu. Jadi dia tuh tidak bukan babinya itu bukan eh, enzim babi itu bukannya bahan babinya itu langsung dimasukkan kayak kita nih berarti diambil kayak eh, kayak kita masak lah gitu ya. Dibarakan nih babi ini semacam Uh, bumbu kayak bawang gitu jadi potong-potong -potong bawangnya dimasukin nah jadi kan gulai atau atau kita masakan kita bukan begitu maksudnya jadi dia hanya sebagai pemotong fungsinya memotong dari partikel uh, rantai asam amino tadi di mana asam amino ini dipakai nanti oleh kuman oleh bakteri nah untuk melipat gandakan dirinya sehingga nanti bakteri ini yang akan menghasilkan uh, partikel polisakarida yang dibentuk akan membentuk vaksin tersebut gitu. Nah, jadi kalau misalnya kembali ke masalah tadi MUI eh mengatakan haram. Nah, itu sebenarnya masih dalam perdebatan, ada beberapa perlu pembahasan-pembahasan lagi ya. Saya kira mungkin iya. bukan saya yang, yang pantas untuk menjawabnya. Nah, nah namun untuk vaksin ini perlu masih dalam eh, pembahasan lah, masih dalam, perlu perlu dalam pembahasan. Jadi kalau yang terbatu ada beberapa mengatakan ya sudah itu nggak 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 ada masalah memang label halalnya belum ada tapi itu eh, uh, bukan berarti itu juga haram gitu iya. jadi masih perlu dibahas lagi lah mungkin iya baik baik terima kasih para atas jawabannya baik pertanyaan selanjutnya para ter masih dari pesan singkat assalamualaikum pak dokter apakah aman jika saya dan anak saya memperoleh lebih dari satu macam vaksin dalam sekali suntik ya baik terima kasih pak dokter Ya baik kalau pemberian vaksin itu memang ada yang dikombinasikan, hmm. ada vaksin kombinasi namanya, artinya yeah. tidak hanya satu jenis vaksin yang diberikan dalam satu kali waktu. Mm. Ada yang lima jenis vaksin berbeda langsung diberikan, ada yang bahkan ada yang enam. Yeah. Nah itu sudah melalui berbagai macam penelitian sehingga kenapa bisa digabung jadi satu itu bisa. Ada beberapa vaksin juga yang memang uh, kayak misalnya sekarang kita bisa berikan itu DPT, bisa dikombinasi dengan polio, bisa dikombinasi dengan hepatitis B. Nah, itu tidak ada masalah. Jadi eh, diberikan satu kali suntik, disuntik dan juga ada yang ditetes misalnya kayak polio ada yang ditetes, ada yang suntik. Nah, itu tidak ada masalah karena memang sudah ada dilakukan penelitian dan itu aman gitu diberikan. Cuma ada beberapa yang mungkin perlu dijarakkan, ada beberapa juga kayak misalnya ada Uh, Imunisasi uh, kayak BCG mungkin perlu dijarakkan mm -hmm. ya, Karena kita menganggap biar respon tubuhnya itu lebih optimal Terima kasih Pak Roter hmm. atas jawabannya Selanjutnya pertanyaannya Pak Roter Apakah vaksin benar-benar memberikan perlindungan pada setiap penyakit anak kita Pak Roter? Ya pertanyaannya bagus sekali yeah. Jadi uh, kalau kita dalam Islam kita ada mengenal ada istilah syariat, mm. nah ada juga akidah kita atau yakin kita. Iya. Yeah. Kalau dari segi keyakinan kita bahwa memang segala sesuatu ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit sehat itu semuanya itu di tangan Allah Subhanahu yeah. Wa Taala. Iya. Artinya kalau dari segi akidah kita yakin kita yakin kita bahwa baik itu bakteri, virus, di tidak akan mampu menumbuhkan memberikan sakit kepada kita tanpa diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, akan mampu dia tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya begitu juga vaksin ini pun sebenarnya sifatnya sama juga sama kayak obat-obatan. Kita uh, obat itu pun tidak akan bisa menghilangkan penyakit kita tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya kita obat itu bisa memberikan manfaat atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga dalam segi pemberian vaksin tadi, gitu. Vaksin itu kalau akidah kita mengatakan bahwa vaksin ini tidak akan mampu melindungi saya dari suatu sakit tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mm -hmm. gitu. Nah, itu kalau segi akidah kita. Artinya tidak akan terjadi sesuatu atas selain atas kehendak Allah Taala. Semua itu terjadi atas kehendak Allah. Nah, mm -hmm. Kalau di segi syariatnya kita melakukan sama kayak kita berobat juga. Mm -hmm. Meskipun ada orang sakit terus demam lah misalnya, dia makan suatu obat tertentu, misalnya makan paracetamol nah di teorinya kan itu menurunkan demam biar demamnya turun tapi ada juga demam yang tidak turun kenapa demam yang tidak turun ya disitulah diantaranya salah satu bahwa obat ini bisa menghilangkan sakit atau menurunkan demam tadi atas kehendak Allah swt maka begitu juga halnya sama hal dengan vaksinasi jadi kita berikan vaksin ini berdasarkan teorinya berdasarkan penelitiannya kajian ilmu medisnya bahwa diharapkan dengan pemberian vaksin ini maka akan menimbulkan pertahanan atau sistem pertahanan tubuh atau, atau menimbulkan imunitas dalam tubuh seseorang sehingga dia bisa e, melawan penyakit tersebut kalau dia nanti datang lagi atau masuk lagi ke tubuhnya. Nah, apakah ini akan melindungi seseorang itu 100%? 100% mungkin tidak. 100% tidak karena ada juga orang-orang yang sudah mendapatkan imunis, imunita, imunisasi, sudah diimunisasi. Diimunis, nah, ternyata ada juga yang sakit Kuda sudah campak ternyata masih sakit campak, itu karena banyak faktor yang lain. Kalau dari segi teorinya nih banyak faktor yang lain yang menyebabkan seseorang itu tetap sakit. Mungkin bisa jadi ketika proses pemberian vaksinasi, pemberian vaksin tersebut sehingga tidak timbul uh, imunitasnya yang optimal sehingga tidak sanggup untuk melawan uh, maksudnya kuman berikutnya gitu. Tidak timbul imunitas yang imunitas yang bagus. Nah atau minimal dia mungkin kumannya tetap masuk tubuhnya tapi karena sudah ada imunitasnya jadi sakitnya tidak seberat orang-orang yang tidak mendapatkan vaksinasi atau tidak ada imunitas sama sekali gitu jadi beratnya kalau misalnya ini tadi nih orang lagi sakit campak nah, ada yang datang sakit campak orang yang sudah mendapatkan imunisasi campak nah anak, anak yang bukan imunisasi campak Mungkin dia akan sekena sakit campak juga ketika banyak lingkungannya yang yang menderita sakit campak. Namun diharapkan dia tidak akan berat sakit campaknya tidak berat seperti anak-anak yang tidak mendapatkan, imunisasi sama sekali gitu mungkin tidak akan seberat itu sehingga gejala mungkin lebih ringan nah, mungkin seperti itu jadi eh, tetap kalau dalam akidah kita yakin kita bahwa kita berikan imunisasi ini ini tidak akan dapat melindungi kita 100% karena semuanya atas, atas kehendak Allah SWT kalau Allah kehendaki dia imunisasi ini akan bisa melindungi kita kalau Allah belum kehendaki ya mungkin orang dalam imunisasi tetap sakit. Nah, tapi ini sebagai cara kita, syariat kita lakukan untuk secara ikhtiar kita untuk mencoba uh, melindungi dari kita dari hal-hal yang membahayakan. Gitu. Nah, kira-kira begitu. terima kasih, Brother, atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Vivi di Padang. Bagaimana tentang isu kehalalan vaksin MR, Pak Dokter? Karena dimaksud saya membaca ada pernyataan MUI kalau vaksin tersebut haram. Anak saya kelas 2 SD perlukah imunisasi itu perlu terima kasih. Ya. Itu memang itu perlu diklarifikasi uh, lagi ya. bahwa hal itu tuh memang uh, berita yang beredar itu kadang-kadang mohon maaf kadang, kadang banyak juga yang yang tidak benar ya. Namun <tuh> sejauh ini hal itu sudah Uh, dilakukan uh, klarifikasi oleh pemerintah bahwa uh, pemberian saksi itu di, di, sudah dilegalkan oleh pemerintah sudah di, menjadi program pemerintah untuk diberikan iya. jadi itu sudah pasti sudah melalui satu kajian kajian uh, pertimbangan dari pemerintah dan juga ulama mm -hmm. nah di itu kalau dibilang haram juga tidak ada sedang fatwanya yang mengharamkan yeah. cuma memang Dibilang itu ulama MUI mungkin belum bisa memberikan label halalnya, atau bisa hmm. memberikan rekomendasi. Itu, itu ada yang saya bilang. Ia. Baik, terima kasih protes atas jawabannya. Selanjutnya kita angkat dulu dari telepon yang masuk. Silakan, halo. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam okay. warahmatullahi wabarakatuh. ya dengan ibu siapa ah, Bisa konsultasi nih, Pak. Iya, silakan. Ya, kuku jempol saya hmm. tiga tahun yang lalu pernah tertusuk ke dalam. Mm -hmm. Tapi sampai sekarang itu sering kambu ini apa bengkaknya itu, Pak? Iya. Iya saya saya kena nyakit gula juga. Mm hmm. Nyakit gula. Oh. Iya. itu aja, Pun... makasih Pak. Umur bapak sudah berapa, Pak? Lima puluh satu. Sudah lima puluh satu ya. Iya, terima kasih, bapak. Dengan bapak siapa tadi, Pak? Di mana? ah Idris di Mekah. Bapak Idris di Mekah ya ya. Ini. Baik, Baik silakan. Pak Idris Jadi ini uh, mungkin kita Sedikit luar konteks pembahasan kita hari ini mm -hmm. Cuma mungkin Bapak Kalau memang masalahnya uh, Kuku jempolnya sering Nusuk ke dalam, nah itu memang Risiko radang di Akan menimbulkan radang di uh, Jempolnya itu sendiri Jadi kalau kukunya kan dia tetap tumbuh Nah kalau dia kukunya tetap Tumbuh, dia tetap Uh, menusuk ke dalam itu akan sering menimbulkan radang berulang jadi caranya ya yang paling mudah awal-awalnya ya harus jaga kebersihan artinya kita potong kuku jangan biarkan kukunya uh, sampai panjang atau men sampai menusuk ke dalam dagingnya sehingga tidak menimbulkan radang yang berulang nah, bengkak itu biasanya karena radangnya dan mungkin juga bisa diperberat kalau bapak menderita penyakit gula secara syariatnya itu Radangnya tadi susah sembuh karena biasanya uh, kuman-kumannya juga senang dia untuk di situ gitu, jadi lebih uh, suslit lah sembuh dibanding orang yang normal. Jadi mungkin nanti untuk lebih lanjut, bapak bisa konsultasi lagi ke dokter uh, penyakit dalamnya juga untuk kontrol gulanya dan juga nanti dilihat kukunya itu bagaimana kondisinya. Nah apa masalahnya? Kenapa dia sering menimbulkan bengkak? Itu nanti bisa kita Uh, lihat dulu kondisinya, periksa dulu mungkin nanti. Iya, baik terima kasih pak dokter atas jawabannya. Selanjutnya pak dokter dari pesan singkat. Hmm. Assalamualaikum pak dokter. Waalaikumsalam Benarkah Baru. campak itu sekali seumur hidup? Terima kasih pak dokter. Maksudnya sakit campak, Iya ya? penyakit campak. Sakit campak. Nah kalau sakit campak orang, orang yang sudah menderita sakit campak maka secara teorinya insya Allah dia akan mendapatkan imunitas terhadap uh, sakit campak tersebut, hmm. yang memang dia tuh sampai saat ini teorinya masih uh, dipegang bahwa dia memang berlaku imunitas itu akan bertahan sampai uh, seumur hidup dia insyaallah. Hmm. Karena dia kalau dia sakit campak maka imunitas yang tumbuh itu biasanya sangat kuat, yeah. sangat kuat itu sehingga dia oh, mungkin bukan bertahannya lama. Nah mungkin begitu. Lain nah, kalau dengan uh, pemberian imunisasi campak pun sebenarnya kan cuma satu kali saja, cuma sekarang diulang lagi ya untuk lebih memperkuat imunitasnya. Mungkin hmm, jawabannya. Hmm, baik, baik. Terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Selanjutnya Pak Dokter pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum Pak Dokter dari hamba Allah. Bagaimana jika pegal pada tangan saya tidak hilang selama sebulan atau lebih setelah divaksin Pak Dokter? Apakah ini berbahaya? Terima kasih. Oh, berarti dewasa ini ya? Iya, Oke. Okay. 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 Baik, jadi kalau reaksi uh, vaksinasi itu, itu memang ada yang timbulnya bersifat lokal, mm -hmm. uh, ada yang memang sifatnya timbul reaksinya itu sifatnya sistemik istilahnya seluruh tubuh. Nah, termasuk yang lokal itu mungkin itu tadi mungkin timbul merah di bekas uh, penyuntikan atau timbul uh, kadang ada yang timbul kayak bisul kecil itu timbul. Yeah. Atau ada juga bisa kayak itu pegal-pegal timbul. Nah, kalau dia misalnya hanya reaksi reaksi lokal, nah itu nanti mungkin kita bisa e, berikan pengobatannya yang sesuai dengan reaksi yang timbul. Kalau pegal saja, saya kira itu tidak masalah ya, tetap e, e, satu, meskipun satu bulan itu mungkin karena masih reaksi imunitas yang timbul di ototnya itu tadi gitu. Jadi hmm. mungkin masih, masih akan menimbulkan gejala pegal. Selagi tidak mengganggu aktivitas, yeah. saya kira itu tidak ada apa-apa. nggak masalah, enggak perlu dilakukan suatu pengobatan khusus kalau hanya pegal. Iya, baik. Baik, terima kasih kepada dokter kita ucapkan atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi kaum muslimin yang ingin berinteraktif. Silakan menghubungi 0751 7051 026 atau melalui pesan singkat di 0811 669 3332. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ibu? Uh, dengan Devi di Darmasaya. Iya, yeah, silakan Ibu Devi. Oh, ya. uh, ini dokter. Saya mau nanya. Uh, anak saya usianya delapan tahun. Ini hmm. hmm, itu apa? Dia sering tangannya itu sering uh, berkeringat gitu. Walaupun suhu yang apa cuaca yang dingin selalu hmm. berkeringat gitu. Oh uh, itu uh, cara penanggulangnya atau apa ya? Harusnya kita tuh gimana ya Ustaz, ya? Orang berobatnya tuh uh, ada kelainan atau gimana gitu. Iya. Yeah. Cukup bu pertanyaannya Ibu. Ya mungkin bisa cukup main ya silakan dokter. Jadi kalau tangan berkeringat itu ada berbagai macam kemungkinan penyakitnya ya. Jadi eh, bisa juga karena gangguan hormon tiroid bisa jadi sehingga dia memang salah satunya hormon itu pengaruhnya adalah eh ke kelenjar kelenjar tubuh sistem tubuh salah satunya adalah kelenjar keringat. Hmm. Di mana dia dia akan menimbulkan eh, keringat yang banyak pada beberapa anggota tubuh di antara tangan dan kaki. Nah, jadi kalau saran saya pada kasus ini, mungkin kita periksa dulu, kita lihat lagi, eh, Bagusnya Ibu, wah anaknya untuk diperiksa, lihat apakah ada tanda-tanda gejala eh, gangguan hormon teroid yang lainnya, nanti kan diperiksa, dilihat, mungkin matanya juga, dilihat eh, tubuh yang lain, dan bahkan mungkin dilakukan pemeriksaan eh, terhadap kondisi hormon teroid di darahnya, sehingga bisa kita tahu apakah eh, ada kemungkinan curiga yang arah situ. Nah, itu di antara satu tandanya, eh, berkeringat. Ya, jadi yang harus dilakukan? Sebenernya. Nah, kalau untuk saat ini, itu kalau hanya berkeringat, itu kan belum bisa kita sampai, kita bisa uh, pastikan penyebabnya ya. Jadi harus hmm. diperiksa lagi, Ibu bawa lagi anaknya untuk berobat, nanti diperiksa dulu sama dokternya, dilihat dulu, bahkan mungkin lakukan, perlu lakukan pemeriksaan darah, sehingga hmm. kita uh, bisa tahu apakah penyebab berkeringatnya ini. Hmm. Karena dia salah satu yang paling sering itu anak-anak gangguan hormon. Ya, hormon hidroid iya. salah satunya. Baik. Terima kasih Brother atas jawabannya. Selanjutnya kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin berinteraktif. Silakan menghubungi 0751 7051 026. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya, maaf Pak, saya ini mau mau nanya tentang prostat, Tentang apa, Pak? Soalnya saya kencing. Hmm. Itu kadang-kadang nggak -kadang nggak keluar semuanya, masih ada sisa. Hmm. Nah, setelah 10 menit, baru bisa dikencingin lagi. Hmm. Umurnya Atau menjelasannya Pak, terima kasih. Umurnya berapa? Umur berapa Pak? 52 tahun. 52 tahun ya Pak ya. Baik, baik. Iya. Iya Perhatiannya. Baik. Eh, ya ini kalau soal prostat. ada ahlinya lagi sebenarnya. Baik, cuma saya akan jawab sekilas. eh kalau memang Orang-orang uh, di atas usia 40, laki-laki, terutama laki-laki ya khususnya. Mm -hmm. Jadi itu memang uh, sering mengalami gangguan buang air kecil. Nah, mm. Gangguan buang air kecil. Ya sering saban-saban kadang seperti yang Pak bilang tadi udah buang air kecil, terus rasanya uh, masih belum tuntas gitu nanti. Rasanya terus udah lama habis itu pengen buang air kecil lagi gitu. Nah itu memang salah satunya adalah gangguan gangguan uh, pola buang air kecil itu salah satu penyebabnya bisa karena gangguan prostat. Sering pada laki-laki memang orang orang sudah di atas 40 tahun mereka uh, mengalami gangguan prostat di mana kelenjar prostatnya ini normalnya semua orang masih ada laki-laki ya, semua semuanya ada. Nah, namun di atas usia itu sudah mulai ada gangguan di mana dia sudah menyebabkan sumbatan di saluran saluran kencing tadi. Dia sudah menyebabkan sumbatan sehingga Kadang-kadang ketika kita buang air kecil itu, itu nggak keluar semuanya gitu, nggak keluar semuanya masih ada sisa. Nah nanti setelah beberapa lama dia longgar lagi, baru nanti buang air kecil bisa keluar lagi. Nah itu selanjutnya emang harusnya nanti diperiksa dulu Pak. Diperiksa periksa sama dokter dokter bedah urologi nanti bisa dilihat apakah perlu di USG dulu atau dilakukan pemeriksaan pemeriksaan yang lain nanti untuk melihat bagaimana kondisi prostatnya. Hmm. Nah begitu. Iya baik itu. terima kasih Prof. atas jawabannya selanjutnya silakan kita angkat di belakang. Iya silakan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana ibu? Oh saya oh, di Padang pak. Iya hmm. silakan ibu. Saya mau tanya anak saya cukup imunisasinya pak. Hmm. Tapi waktu di SD, SMP, SMA dia selalu jaga dapat penyakit campak. Gimana hmm. situasinya pak? Iya, hmm. cukup bu ya? ya? Ya, silakan. Baik. Sampai kuliah. Ya. Baik, terima kasih banyak ibu pertanyaannya. Jadi eh bagus sekali pertanyaan. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan imunisasinya lengkap, tapi kenapa kok masih bisa ada sakit tampak juga? Nih? Itu adalah hal hal imunisasi tampak. Nah, jadi ini eh penjelasannya adalah, jadi bu. Eh, orang yang mendapatkan imunisasi atau diberikan imunisasi itu kita mengharapkan timbul kekebalan tubuh dia terhadap penyakit campak. Namun setiap orang respon imunitasnya atau respon kekebalan tubuhnya ini tidak sama, berbeda-beda. Berbeda. Ada yang bagus dia, ada yang kurang bagus itu Jadi responnya ada yang istilahnya ada yang cukup bagus, ada yang kuat, ada yang agak kurang gitu misalnya. Nah, itu banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Sehingga kalau orang-orang yang uh, responnya tidak mungkin tidak sepenuhnya bagus dia itu mungkin tetap menderita pas uh, ada lingkungannya yang sakit campak, dia mungkin tetap bisa ketularan gitu, tetap ada ketularan juga. Namun diharapkan setelah dia imunis mendapatkan imunisasi yang lengkap itu, karena sudah ada imunitasnya di tubuhnya, jadi dia tidak akan sakit seberat anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu mungkin dia akan kena pernah sakit campak juga tapi tidak berat mungkin gejalanya hanya lebih ringan gitu. lebih ringan mungkin hanya demam demam ringan ada merah merah gitu nah itu yang diharapkan karena sudah ada uh, imunitas di tubuhnya yang melawan maksudnya kuman atau virus campak tersebut gitu. nah itu diantaranya kalau anak, anak yang kondisinya bagus imunitasnya bagus kondisi kondisinya bagus maka insyaallah dia akan betul, -betul terlindungi dari sakit campak Terima Nah, cuma mungkin pertanyaannya, kenapa sering-sering? Karena saya sering memang sekali, ya, kalau udah sakit deh sekali. Hmm. Mungkin uh, perlu dilihat lagi ini. Ini campak ini, apakah benar-benar campak atau memang gejala yang mirip campak? Karena kalau uh, secara umum orang-orang mengatakan setiap anak demam terus sudah merah-merah di kulit, tumbuh. Dibilang itu sakit campak. Campa. Nah, pada tidak, hmm. tidak hanya itu, tidak hanya campak yang dengan gejala yang demam terus merah-merah di kulit. Banyak juga. Penyakit-penyakit yang lain juga ditimbulkan oleh virus-virus yang lain ya. Hmm. Dia gejalanya mirip gitu. Yeah. Hmm. Dia demam juga, timbul juga merah-merah di kulitnya, tapi bukan campak gitu. Nah, jadi itu yang perlu di uh, lihat lagi apakah benar, -benar campak atau hanya gejala yang mirip-mirip campak gitu. Iya, yeah. nah, mungkin hmm. gitu maksudnya. terima kasih atas hmm. jawabannya. Mudah-mudahan apa yang dipertanyakan oleh pemirsa kita tadi bisa dipahami. Selanjutnya hmm. pertanyaan terakhir mungkin dok ya karena hmm. waktu juga membatasi. Benarkah nih pak dokter? Apakah vaksin dapat menyebabkan autisme? Terima kasih hmm. Pak dokter dari iya. Mbak hamba Allah. Betul, betul. Jadi uh, ya pertanyaan ini pernah juga dulu ditanyakan karena sempat juga beredar isu tentang pemberian vaksin. Hmm. Uh, ini menyebabkan autisme. Lu bilang juga vaksin MMR. Lu bilang katanya menyebabkan autisme. Nah ini secara ilmu Uh, epidemiologi ataupun ilmiahnya ini belum ada, belum ada datanya. Belum ada datanya. Ini hanya sekedar ya kalau kita bilang berita-berita yang belum bisa dipercayai lah. Mm -hmm. belum, belum ada ditemukan. Beberapa gejala-gejala yang timbul setelah imunisasi itu ada yang seperti saya bilang tadi, mungkin ada gejala lokalnya, mungkin ada yang menimbulkan demam, mm -hmm. ada menimbulkan merah-merah di bekas tempat suntikan gitu atau kayak tadi itu mungkin ada timbul sedikit pegal-pegal misalnya ya, 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 ya. gitu. Nah, itu mungkin diantaranya, namun yang sampai menemukan autisme ini belum ada penelitiannya, belum ada laporannya, belum ada. itu hanya baru kadang-kadang eh, itu yang bukan nggak ada hubungannya, gitu, nggak ada hubungannya. Kau saja aja anak ini mungkin dia imunisasi, terus juga memang pada saat itu mungkin Allah takdirkan dia memang sudah autisme juga mungkin, memang dia istilahnya nih Koinsiden istilahnya emang iya, nggak ada, enggak ada hubungan sebenarnya kebetulan. Tidak ada, hubungan ada hubungannya. ada hubungannya mungkin ya. dengan vaksin hmm. gitu, mungkin dia emang ada sakit otis juga, hmm. terus dia imunisasi sebelumnya, tapi nggak ada hubungannya. Gitu. Iya baik. Hmm. Belum belum ada penelitian. Iya, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada para dokter yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa kita dan juga telah menjawab isu-isu yang berkembang terkait dengan vaksinasi dan imunisasi ini perker. Mm -hmm. Yang mudah-mudahan kita tidak mudah percaya begitu saja dengan berita-berita yang belum tentu kepastiannya atau keasliannya. Baik mm -hmm. pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat namun sebelumnya sebelum kita tutup kita minta dulu kepada para Dokter untuk menyampaikan kesimpulannya yang narasumber dari yeah. pembahasan kita. Silakan, dokter. Baik. Bapak-bapak uh, dan Ibu pemirsa Astro TV di mana saja berada, Alhamdulillah, uh, Allah Swt telah titipkan sebagian ilmunya kepada hamba-hambanya. Di antaranya itulah kepada para tenaga tenaga medis uh, untuk mencoba mencari menggali lagi rahasia rahasia Allah Swt yang tersembunyi di alam ini, termasuk salah satunya di antaranya bagaimana agar uh, kita anak anak kita generasi kita ini lebih sehat lagi ke depannya gitu. Sehingga dilakukanlah berbagai macam penelitian-penelitian, dilakukan berbagai macam kajian-kajian nah, sehingga didapatkan satu kesimpulan-kesimpulan untuk bisa meningkatkan kualitas kesehatan kita. Nah, itulah salah satunya di antaranya pemerintah mencoba eh, melakukan program-program pemberian vaksinasi, pemberian imunisasi kepada masyarakatnya kita khususnya rakyat Indonesia nah, itu diberikan Vaksinasi tersebut dengan tujuan apa? Tujuan pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Maka mari kita sama-sama dukung, sama-sama kita support, sama-sama kita sukseskan eh, program yang telah dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Dan insyaallah eh, kita berharap kepada Allah SWT kebaikan-kebaikan dari apa yang telah dicanangkan tersebut dan kita tetap senantiasa bertawakal kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Hmm. Kita tetap berlindung kepada Allah karena sesungguhnya yang maha bisa menjaga kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap kita sebagai kaum muslimin, kita luruskan lidah kita, yakin dengan indah kita dan kita tetap belajar taat kepada para alim ulama kita, para pemimpin-pemimpin kita yang insyaallah yang telah diberikan amanah untuk uh, mengurus urusan-urusan kita. Maka kita kita bantu untuk selesaikan program-program dari pemerintah khususnya ini di bidang kesehatan program tentang imunisasi ini. Iya. Sekian terima kasih. Baik terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita bapak dokter yang telah menyampaikan pembahasan beliau pada siang hari ini dan ditutup dengan kesimpulan mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kita ucapkan kepada segenap kru segenap kru yang bertugas dalam acara ini dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa Soro TV yang sudah bergabung pada siang hari ini. Demikian saja kita tutup membacakan subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mengikuti acara selanjutnya barakallahu fiik. Alhamdulillah. Syukran.